Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bro 96. Di sini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana sih caranya kita memijahkan ikan lele. Di sini saya sudah memasang ijuk. Saya sudah pasang ke di sela-sela bambu. Nah, di sini kita ambil indukan yang sudah matang gonad, ya. Ini indukan yang sudah matang gonad. Ini saya make sepasang-sepasang, nggak ada perbandingan. Kan biasanya orang itu memakai perbandingan, ya. Biasanya dua jantan, satu betina, ya. Kalau nggak, sebaliknya. Kita pegang di bagian perut. Kalau kita merasakan lembek di bagian perut, itu ciri-cirinya sudah matang gonad. Dan untuk ciri-ciri si ikan lele jantan itu, dia kita lihat di alat produksinya itu, kita pencet keluar cairan putih, itu sudah bisa kita pijahkan. Sama kita campurkan sama yang betinanya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.